Roy Kiyoshi Pramal atau juga yang sering disebut anak indigo. Belum lama ini Roy Kiyoshi menghebohkan publik karena meramal kematiannya sendiri. Nikita Mirzani pun sampai dibuat shock ketika tahu ramalan kematian Roy Kiyoshi. Ramalan Roy Kiyoshi itu sama dengan Mbak Yu yang meramal kematiannya sendiri. Pengakuan ini dilihat dari kanal YouTube Mbah Mijan. Kaget banget, kaget pokoknya, tiba-tiba kok bisa secepat ini, ujar Mbah Mijan. Merasakan kesedihan karena salah satu partner, teman, sahabat yang baik di satu profesi ya beliau itu. Mungkin saya tidak lama lagi, ucap Mbah Mijan menirukan ucapan Mbak Yu saat itu. Namun saat itu Mbah Mijan hanya menyikapi perkataan Mbak Yu tersebut. Tidak hanya meramal soal kematiannya sendiri. Ternyata Mbak Yu sebelum dirinya meninggal, dirinya juga sempat melakukan ritual selamatan untuk menghindari kematiannya. Hal itu sempat diungkapkan Denny Darko di kanal YouTube-nya. Pada saat Mbak Yu ini sudah tahu kapan beliau ini akan meninggal, beliau melakukan ikhtiar dan usaha untuk melakukan keselamatan dan lakukan kebudayaan di sini, ritual adat untuk menghindari hal tersebut, kata Denny Darko. Kini Roy Kiyoshi meramal dirinya sendiri akan kematiannya tersebut. Lantas saja Nikita Mirzani kaget ketika mendengar pengakuan dari Roy Kiyoshi. Saat tayang di YouTube, Roy Kiyoshi ditanyai mengenai kematiannya dan betapa mengejutkannya saat Roy berbicara akan kematian tersebut.